Mereka seluruh umatnya menyepeng teguh karena sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sepuh, para wali sedaya, muslim sami minari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dina dan niat, alhamdulillah, orang sedaya kembali dituduhkan ku Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang sadaya dina saat ayeuna ditunjukkan ku Allah salah satu tanda-tanda anu nuduhkeun kana kakawasan Allah, salah satu tanda anu nuduhkeun kana keagungan Allah, salah satu tanda anu nuduhkeun kana kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nyaeta peristiwa gerhana bulan khusufun lil qomar. Para sepuh para wali sadaya, kaping 14 identik sareng bulan purnama. Bulan purnama caang bulan 14 biasana. Dina bulan purnama, dina malam bulan purnama, cahaya bulan terang benderang. Tapi dengan ayeuna bulan anu disinari matahari tertutup oleh bumi, katutupan ku alam dunia, sehingga sinarna henteu dugi ka lingkungan urang sadaya. Kejantenan gerhana anu luar biasa ditampilkan ku Allah. Kejantenan gerhana anu sangat bahara ditunjukkan ku Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke orang sadaya, supaya orang sadaya tiasa kembali ke Allah, tiasa taubat ke Allah, tiasa seueur istighfar ka Allah, tiasa tambih-tambih iman ka Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya illallah, kecuali Allah.